5 gerakan peregangan kaki untuk ibu hamil. Selain di rumah, Anda juga bisa melakukan gerakan ini di kantor lho, Mams. Gerakan pertama, hamstring stretch. Berdiri tegak dengan kedua kaki menghadap lurus di depan kursi. Letakkan salah satu tumit kaki Anda di atas kursi dan usahakan posisi kedua kaki Anda lurus. Sambil membuang napas, bungkukan tubuh Anda ke arah depan dan tahan posisi ini kurang lebih 10-15 detik. Lakukan gerakan yang sama menggunakan sisi kaki satunya. Ulangi gerakan ini 3-4 kali pada masing-masing sisi kaki. Gerakan kedua, piriformis stretch. Duduk tegak di atas kursi dengan posisi kedua kaki terbuka selebar pinggul. Silangkan kaki kiri Anda ke atas paha kanan menyerupai angka 4. Sambil membuang napas, bungkukan tubuh Anda ke depan secara perlahan dan tahan posisi ini kurang lebih 10-15 detik. Kembali ke posisi semula dan lakukan gerakan ini menggunakan sisi kaki satunya. Ulangi gerakan ini 3-4 kali repetisi pada masing-masing sisi kaki. Gerakan ketiga, foot flexes. Duduk tegak di atas kursi dengan posisi kedua kaki terbuka selebar pinggul. Angkat salah satu sisi kaki Anda lurus ke depan. Kemudian, letakkan handuk pada sisi telapak kaki Anda yang diangkat dan pegang bagian ujung handuk dengan kedua tangan Anda. Gerakan telapak kaki Anda yang diangkat ke arah depan. Sambil membuang napas, kembali ke posisi semula secara perlahan. Lakukan gerakan ini 10 repetisi pada masing-masing sisi kaki. Gerakan keempat, calf stretches. Berdiri dan buka kaki Anda selebar pinggul di belakang kursi. Sambil memegang punggung kursi, posisikan kaki kanan Anda ke arah depan dan kaki kiri berada di belakang. Lalu, sambil membuang napas, dorong kaki kanan Anda ke arah depan hingga terasa ada peregangan pada betis kaki belakang Anda. Tahan posisi ini selama 10-15 detik, lalu lakukan menggunakan sisi kaki lainnya. Ulangi gerakan ini 3-5 repetisi pada masing-masing sisi kaki. Gerakan kelima, calf raises. Berdiri dengan kedua kaki menghadap lurus ke arah kursi, sambil memegang punggung kursi dengan kedua tangan Anda. Sambil membuang napas, lakukan gerakan jinjit dengan kedua kaki Anda. Tahan posisi jinjit ini sekitar 2 detik, lalu kembali ke posisi semula. Lakukan gerakan ini 3 kali 10 repetisi. Selamat mencoba, Mams!